Akses jalan utama penghubung kabupaten menuju kota Bandung terganggu akibat genangan air luapan sungai Citarum setinggi 30 hingga 50 cm. Akibat genangan air, arus lalu lintas di jalur tersebut tersendat. Kondisi Jalan Raya Banjaran Dayakolot yang merupakan akses utama penghubung Kabupaten dan Kota Bandung terendam genangan air banjir luapan Sungai Citarum Rabu pagi dengan ketinggian air 30 hingga 50 cm. Akibat genangan air luapan Sungai Citarum ini, akses jalan penghubung tersebut tersendat sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa mengantre. Banyak kendaraan roda 2 yang mogok karena memaksa menerobos jalan utama yang terendam banjir ini. Banyak. Ini mau dari mana mau kemana nih, Pak? Bapak ada dari Kota Jepolot. Mau beli itu, beli apa? Beli ya? Beli makanan. Terdampak ini gimana, Kang? Ini kayaknya lebih parah dari yang dia.